Oke, Ibu Mega silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini seperti apa? Laporan Anda silakan. Oke, baik. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga secara khusus di wilayah Kabupaten ND yang berlaku hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hari ini cerah berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kota Kupang, Rote, dan Alor. Untuk siang hingga sore hari, umumnya kondisi cuaca hujan ringan hingga hujan sedang, dengan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Belu, Rote, Pulau Sumba, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nada, Najekeo, ND, Sika, dan Alor. Untuk malam hari, umumnya kondisi cuaca berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Rote. Untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, dengan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Belu, Kota Kupang, Manggarai Barat, Manggarai, Alor, dan Kabupaten Kupang. Suhu udara umumnya berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Ruteng dan Bajawa berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara umumnya berkisar antara 70 hingga 95%. Angin secara umum bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nada, Najekeo, ND, Sika, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sabu, dan Pulau Sumba. Secara khusus di wilayah Kabupaten ND, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari ini diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Maukaro, Maurole, dan Lewaria. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di hampir seluruh wilayah kecamatannya. Untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Maukaro, Maurole, dan Wewaria. Angin umumnya bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Demikian informasi dari kami. Oke, terima kasih Bu Helni Megapila untuk laporan cuaca pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian informasi cuaca kerjasama RRI ND dan BMKG Eltari Kupang.